hari ini aku mau tunjukin salah satu mainan yang seru untuk dimainin. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Nah, daripada penasaran, kita lihat yuk mainannya. Nah, ini dia mainannya. Namanya Soft Tough Bumper Doh and Tools. Kalau teman-teman mau beli mainan di Early Learning Center, teman-teman jangan lupa cek packaging produknya ya. Karena di situ ada Child Development Icon sebagai indikator fungsi dari setiap produknya. Produk ini cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas. Fungsi dari mainan ini yaitu untuk melatih kreativitas anak, melatih imajinasi, dan untuk melatih motorik halus sekecil. Daripada penasaran, kita buka aja yuk isinya. Ada apa aja ya teman-teman untuk isinya? Nah, di sini ada 6 warna doh atau lilinnya. Ada 6. Kemudian ada beberapa cetakannya untuk ngebentuk si doh atau lilinnya. Untuk bentuk dan warna lilinnya, ini aman untuk dimainkan. Untuk doh atau lilin ini, warnanya tidak meninggalkan bekas di tangan. Untuk cetakannya ada 40 bentuk. Jadi untuk lilinnya bisa dibentuk sesuai keinginan si kecil. Selain itu, kita juga dapat tambahan alat bentuk lainnya nih. Ada alat nih untuk motong. Kemudian dia dapat troll spinnya. Nah, aku mau coba buat pisah nih dari lilin ini. Kita coba ya. Lilin ini mudah untuk dibentuk karena teksturnya sangat lembut dan tidak keras. Ya, aku mau buat pizza. Nah, seru kan? Jadi kita bisa buat bentuk lilinnya menjadi bentuk apapun sesuai imajinasi teman-teman. Kalau teman-teman mau punya mainan seperti ini, bisa kunjungin ke store Early Learning Center terdekat atau bisa juga belanja online di elc.co.id atau WhatsApp ke 021-291-811-55. Untuk informasi seputar Early Learning Center lainnya, jangan lupa follow IG kita di @elcindo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.